Salam kasih, damai Tuhan beserta kita. Dalam momen penuh sukacita, puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan. Sebab karena anugerah-Nya, kita dapat berjumpa kembali dalam Misa Syukur Perdana Taman Doa Our Lady of Akita di kawasan Osaka Peak 2. Hari ini, Sabtu, 16 Desember 2023. Melalui Taman Doa ini, Peak 2 menghadirkan nuansa gereja Seitai Hoshikai dan Taman Doa Our Lady of Akita Jepang yang menakjubkan, namun tidak meninggalkan sentuhan khas Indonesia. Mari kita simak bersama dalam liputan berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sangat senang, sangat bahagia kami bisa berkumpul di sini untuk menjalani misa syukur atas penyelesaian pembangunan Taman Doa di Chapel Our Lady of Akita ini dua. Kami melihat dan kami juga menangkap bahwa biaya pada kita untuk berziarah itu seperti ini, dan satu juga waktunya untuk kepada kita juga cukup lama. Nah, kami mikirlah dan muncul sebuah ide, why not kami membangun sebuah chapel yang serupa dengan yang Jepang dan dengan waktu Bunda Maria dan Santo Yosef yang serupa juga dengan yang Jepang. Tapi di Peak 2, tujuannya itu adalah satu, yaitu adalah untuk memudahkan para umat Katolik untuk beribadah. Ya, kami doakan bahwa dengan kehadiran chapel kita, Taman Doa kita, dua yang ini bisa memberi rezeki dan juga berkat yang berlimpah-limpah kepada masyarakat dan juga kepada umat manusia. Dengan itu, terima kasih. Salam sejahtera bagi semua. Jadi memang rasanya ketemu dengan visi awal pasti kan yang ya orang tuh bisa jauh-jauh ke kita ke Jepang yang memang sulit waktu dan biaya mungkin bisa datang seperti ini. Jadi menurut saya itu pesan yang saya mau sampaikan kalau kita undang semua saudara-saudara kita yang Katolik atau bukan yang non Katolik kalau bisa mau datang lihat-lihat tentang ini nggak apa-apa gitu, bisa kalau sejauh jauh-jauh. Kemudian tentunya terima kasih kepada para romo misa yang indah juga hari ini, Pur dan teman-teman yang di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga mujizat tidak hanya terjadi di Akita Jepang, tapi juga akan terjadi ke tempat ini ya, Romo ya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu mengenakan tempat ini atau di aula bisa buat rekoleksi, buat kumpul atau seminar dan sebagainya, boleh dicatat handphonenya Taman Doa Akita dan emailnya. Semua fasilitas di sini silakan keluar dari sini nanti jalan-jalan sampai lihat dari Jalan Salim dan sebagainya. Kami sudah siapkan semuanya. Semoga tempat ini semakin bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk umat Katolik. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Kami sungguh berharap dengan hadirnya Taman Doa Our Lady of Akita di Peak 2 dapat memberikan kemudahan bagi seluruh umat Katolik serta menjadi sarana berkat dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Sama seperti yang kami alami dalam proses menghadirkan Taman Doa ini. Seperti yang diceritakan dalam tayangan The Journey of Akita dan The Blessed Our Lady of Akita. Semoga kehadiran Taman Doa Our Lady of Akita di Peak 2 dapat menjadi sarana beribadah, berdoa, berziarah, berdevosi yang dicintai seluruh umat di Indonesia.